Assalamualaikum. Selamat kembali korang ke 123 channel. Hari ni aku nak buat unboxing sebuah action cam daripada Akaso V50X. Aku beli ni di Shopee lah. Baru sampai semalam. Aku beli combo package. So nanti korang tengoklah dekat description, aku sertakan link ke situ. Korang boleh tengok. Jadi bagi korang yang baru singgah kat channel ni, jangan lupa subscribe, like dan share agar korang tak terlepas dengan info ataupun video terbaru yang aku update. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kot. Jadilah. Okay, dalam kotak ni of course lah kita ada kamera lah. Oh, dia balik je. Okay, Akaso V50X. Berat lagi. So, kita dapat apa ni? Monopod. Okay, monopod lagi dia bagi. Oh, baik. Ini manual lah. Quick start guide. Ada lagi strap. Oh, ini head strap kot. Untuk kepala. Ya, nanti kita buka. Ini pula chest strap ataupun body strap lah. Ini bill lah. Bill ataupun reset dia. Baik lah. Okay, ni dapat bag dia lah. Ni aku beli semua ni. Combo package lah. Aku dapat bag sekali. So, nanti kita buka. Okay, so kita bermula dengan kamera dia lah. Akaso V50X. Dalam kotak dia ada apa, kita tengok. Oops. Okay guys. Okay, so dalam dia ada kamera lah. Ada kamera. Apa lagi ni? So kita tengok aksesori apa ada dalam ni. Okay, bro, cable tie, double tape, cover, spare part cover ni kot. Okay, kita ada, ada dua bateri. Ada dua bateri, satu bateri, satu lagi dia bagi bateri spare. Berkuasa berapa ya? Berkuasa 1350, boleh tahan lebih kurang dalam 1 jam setengah lah. Kita tengok resolution video dan resolution gambar dia. Kameranya. Okey, so ni inilah control. Remote control untuk nak pakai tangan ni. Jadi kalau nak rakam senang. Macam ni kot. Buang. Okeylah. Okey, ni so ada kabel dia. Kabel charger lah, menggunakan micro USB. Ini strap banyaknya. Ada apa ni? 1 2 3 4. 4 strap lagi. Ini charger dia lah. Port charger dia. Ni micro USB. Ada dua port dia. Ada mounting lagi. Ini slot. Aksesori dia. Ini pun mounting lagi. Aksesori lagi, mounting lagi. Ini untuk bike ataupun bicycle ke motor ke, mana lah. Ini dia ni. Strap apa? Untuk tangan kot. Ini. Kot. Nanti kait macam tu. Itulah tu. Okey. Nanti kita cubalah. Banyak ni strap dia bagi. Mounting lagi. Ni pun bagi lagi. Ni pun okeylah, dapat sesi lagi. Ni pun sesi lagi. Okey, mounting lagi. Mounting lagi banyak ni. So, dapat lagi sesi lagi lah. Banyak. Ambilah. So, aksesori dia bagi sangat banyak. Aku beli ni pun aku survey, aku jumpa ni paling murah lah. Okay, so ni nanti kamera kita tunjuk. Kita tunjuk aksesori dia dulu. Ni lah. Apa? Head strap. Kepala. Banyak tau. Strap banyak lagi. Tak ada lagi. Mantap bosku. Mantap padu. Monopod. Mantap padu. Lagi. Baru 3. Manual. Manual letak lah sini. Dia bagi bag lah. Tengok lah dalam bag dia macam mana. Letak bag kamera dia. Macam ni. Boleh lah letak apa isi dalam dia, jaringnya. Kita buka ni. Mana letak kamera.
saja bateri semua. Oh, boleh tahan ke luas. Cantik lah bag dia. Wah, dapat banyak guys. Malu saya dibagi banyak dengan harga yang berpatutan dibagi guys. Okay, so jom kita start daripada. Oh, sebelum tu aku lupa pula. Ah, dia siap bagi memory card guys. Dia bagi aku memory card sebanyak 64 GB. So alhamdulillah. Jom kita buka kamera dia lah. Ni waterproof casing lah. Okay, sebelum tu baca dululah apa yang patut kat sini. Dia suruh buat apa. So buka dia punya ni. Lepas tu pastikan bateri penuh. Format micro SD card kat memory card sebelum nak pakai. Dia suruh format dululah. Dia pun dibekalkan dengan wifi. Boleh connection dengan handphone korang lah. Nanti korang download je apps dia pakai Akaso Go kalau tak silap aku. Dia punya apa jom? Dia punya screen. Okay, kita buka dulu lah. Okay, kita buka dulu. Okay, kita keluarkan dulu. Dia punya screen berukuran lebih kurang 2 inci. Ini button atas, ni button bawah. Ini dia punya speaker lah. Ni on off. Nanti bila dah on, boleh pilih lah mode nak kamera ke ataupun video. Ini butang untuk start dia lah. So ni lampu dia bila dah on lah. Ini dia punya speaker ke kamera dia. Ini butang. Oh, dia dah masukkan lah aku punya memory card. Ini wire USB charger dia lah. Ni HDMI. Okay, sebelum tu kita tengok lah macam mana compartment dalam dia. Nampak tak? Lebih kurang macam GoPro ataupun action cam yang lain jugalah. Oh, bunyi boleh tahan padu. Macam mana? So kita tengok dululah setting dia. Resolution untuk video paling tinggi adalah 4K 30fps. Lepas tu 2.7K 30. Paling rendah kita tengok berapa? Oh, 720 30fps lah. So untuk resolution kamera pula paling tinggi adalah 20 megapiksel, paling rendah adalah 3 megapiksel lah. Alright, kita tengok punya video pula apa. Oh, dia dibekalkan dengan stabilization guys. Mantap bosku. Ini aku suka ni. Dia bekalkan dengan gyroscope, video encode, ada slow motion, mantap. Still photo, mantap bosku. Ada time lapse, loop, external microphone pun boleh. Cocok. Itulah yang tadi aku tak beli. Mantap ni. Okay, semua ni macam-macam setting lain ada dekat bawah ni, macam sama juga dengan kamera. Okay, ni format kamera macam mana korang nak. Set timer pun boleh set. Time lapse ada, burst photo maksudnya banyak-banyak lah. So banyak lagi lah setting kat dalam ni. Okay, so ni foto quality korang boleh pilih lah macam mana nak. Aku pilih fine je lah. So setting boleh tengok lah. Ni angle dia paling tinggi 170 guys. Kalau aku mancing, wah, luas jugalah. Paling kecil 70 darjah, 170 darjah. Ok lah, boleh lah. Alhamdulillah. Banyak lagi setting kat sini lah guys. Kau boleh setting time apa semua. Setting. Ok, so dia punya touch screen pun sharp juga, smooth je guys. Bila gini je dia pergi tu. Sedap je. So puas hatilah. Total semua aku beli combo package ni adalah berharga lebih kurang dalam RM380 lah. Kita jumpa dalam next video guys. Kita tengok macam mana kualiti gambar video dia dengan stabilizer yang dibekalkan tu. So bagi aku, harga sebuah action cam yang ada stabilization macam ni dengan dibekalkan aksesori sebanyak ni adalah, bagi aku adalah berbaloi lah. Puas hati lah. Okay, bateri lah. Paling penting bateri lah. Dia bagi 2 bateri bosku. Terbaik. So bagi korang nak dapatkan action cam daripada Akaso V50X ni, jangan lupa tekan notification. Korang boleh tekan kat situ. And bagi korang, jangan lupa subscribe channel aku. Like dan share. Kalau boleh komen lah sekali. So kita jumpa dalam video akan datang ya guys. Bye bye. Assalamualaikum. Quick.